ini rumah Kak Ani itu kan. Iya. Bagaimana pemindahannya? Udah aku udah nemu kan ya. Halo Toppers. Fenomena air banjir merah di kawasan. Puluhan warga saling bergantian menyaksikan fenomena air parit berwarna merah di Jalan Banda Aceh Medan di Gampong Menasah Ranto LB, Kecamatan Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 1 Januari 2022. Warga ramai mengerumuni dan sebagian di antaranya mengabadikan menggunakan kamera telepon mereka. Dan bahkan ada yang memasukkan airnya ke dalam bekas botol air mineral. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar Toppers tidak ketinggalan info menarik lainnya. Parit yang berwarna merah tersebut tepat berada di depan dan pekarangan rumah Nuraini yang berada di samping Samsat Aceh Utara. Sebelumnya warga tidak pernah melaporkan kejadian ini, namun warga Gampong setempat dan sekitarnya mulai berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Akibat dari peristiwa itu, polisi langsung memasang garis pembatas agar warga tidak mengambil air tersebut. Namun dari pantauan modusaceh.com, warga tetap mengambil air tersebut yang dipercaya mujarab sebagai pengobatan. Fenomena air banjir merah di kawasan Lok Sukun, Desa Ranto. Salah satunya Amrizal, warga Lok Sukun, yang mengambil untuk mengobati penyakit asam uratnya akibat dari lututnya yang pegal linu. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh Utara, Mahzar, mengatakan, dugaan awal air berwarna merah itu dikarenakan fenomena ganggang merah. Namun untuk memastikan keabsahan air tersebut, petugas dari Dinkes Aceh Utara telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium. Akibat adanya genangan air merah tersebut, jalan lintas nasional pun sempat terjadi kemacetan. Sejumlah polisi pun berjaga-jaga untuk mengatur lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan panjang. Warga juga dihimbau untuk tidak mengambil dan meminum air tersebut lantaran belum diketahui penyebab pasti kandungan dari air berwarna merah tersebut. Nah Toppers, bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya.